Oke, selamat pagi. Di sini saya mau menyampaikan sesuatu yang ya hampir meresahkan seluruh masyarakat Indonesia terkait aplikasi Peduli Lindungi yang bermigrasi kemudian ke Satu Sehat. Nah, banyak keluhan tentang nggak bisa dibuka aplikasinya setelah di-download dari Play Store atau App Store. Oke, saya juga awalnya ya, jadi ini dirilis tanggal 2 Maret kalau nggak salah, langsung saya download, itu work sebenarnya, jadi bekerja. Tetapi masalahnya adalah data-data vaksinasi saya kembali ke data yang salah sebelum saya perbaiki gitu. Dulu kan saat Peduli Lindungi sudah pernah saya perbaiki, terus salah diperbaiki, saya kira akan sama aja kalau ke Satu Sehat, ternyata kembali lagi nama saya nggak lengkap gitu. Bisa bekerja, tetapi keluhan berbeda dari saya lihat di Instagram, keluhan di kolom komentar Instagram Peduli Lindungi, banyak yang mengatakan bahwa stuck di layar awal pembuka atau flash ya, flash screen. Nah, setelah saya uninstall ya, saya berharap uninstall mungkin database-nya error atau apa, mudah-mudahan database dengan nama saya jadi lengkap kembali seperti yang saya pernah perbaiki. Ternyata setelah saya uninstall, saya install lagi, sama kasusnya seperti pada orang-orang umumnya, artinya aplikasi dibuka padahal baru diinstall, itu aplikasinya stuck di layar flash gitu ya. Nah, di sini saya ada caranya ya. Jadi ini saya udah uninstall lagi aplikasinya. Ya, ntar saya gimana cara membuat ini layar. Oh, yang tangkap layar itu loh. Nah, jadi ini saya udah di apa ya, HP satunya lagi. Kalau saya harus download lagi, ini Satu Sehat ya. Ini. Nah, ini saya ini udah berapa ya? Maksudnya versi keberapa? Masih versi 5.2.0 ya, yang ini. Masih versi 5.2.0, maka kita install. Nah, ini ditunggu dulu. Nah, setelah diinstall, ini checking dulu. Masalah yang pada umumnya akan terjadi ini, saya open. Ini ada izin. Nah, jadi dia stuck di sini. Dia stuck di sini, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kalau saya harus tutup, terus misalnya saya buka lagi, sama saja ya, sama saja. Nah, caranya adalah yaitu kita hapus data. Jadi kita tekan lama gini, kita ke app info, oke? App info, terus kita ke penyimpanan yang ada 51,80 MB ini loh. Nah, gitu. Ya. Jadi yang ada ini 51,80 MB penyimpanan spacer, itu penyimpanan ya. Ini HP saya pakai bahasa Jerman. Nah, ini kita hapus data löschen. Artinya hapus data. Hapus data. Alle Daten löschen, artinya yang pertama ini hapus seluruh data gitu ya. Kita hapus, kita okekan, dan sudah kembali menjadi 46,29. Nah, kalau kita buka, ini sudah bisa ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Sudah bisa. Nah, sekarang kita masuk. Ini saya masukkan nomor telepon saya. Masuk, tinggal kirim kode OTP. Ini 333408. 333408. Lanjut. Nah, ini tinggal setuju saja. Nah, ini data-data saya di Peduli Lindungi sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat, tapi masalahnya adalah nama saya nggak lengkap gitu loh. Nama saya nggak lengkap, hanya Linggom Sahat. Sedangkan
Nama saya adalah Linggom Sahat Martua Marpaung. Itu harusnya. Gitu. Jadi ini nggak bisa. Jadi ini ada juga yang mengeluhkan nggak bisa unduh sertifikat. Saya sebenarnya bisa ya. Jadi sini walaupun tidak ada pemberitahuan, di sini sudah ada ya, berhasil mengunduh gitu. Jadi ini bisa kita lihat di data manager. Ini saya aktualisasi dulu biar datanya muncul. Nah, ini sudah. Nah, jadi bisa di-download ya. Hanya saja nama saya nggak lengkap gitu loh. Jadi ya ini kan perlu loh kalau validasi. Nama harus lengkap. Jadi begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu yang kesulitan ya. Saya sekarang masalahnya bukan tidak bisa masuk ke aplikasi, melainkan data saya itu loh namanya nggak lengkap. Hanya itu saja. Jadi teman-teman yang belum bisa berhasil masuk aplikasi Peduli Lindunginya atau Satu Sehatnya, mudah-mudahan setelah cara ini bisa, dan coba periksa lagi data-data yang ada. Karena beberapa orang juga mengalami kasus yang sama. Artinya pada saat masih aplikasi Peduli Lindungi, data-datanya ada, tapi diperbaiki dulu supaya benar data-datanya. Setelah migrasi ke Satu Sehat, ternyata jadi berubah balik lagi ke aplikasi, data-data yang dulunya bermasalah gitu, atau bahkan ada yang jenis vaksinnya kok berubah gitu ya, yang harusnya Sinovac kok setelah migrasi ke Satu Sehat menjadi Moderna. Ada saya baca kemarin begitu di Instagramnya Peduli Lindungi. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan bisa membantu ya, karena ini salah menggemparkan banyak masyarakat Indonesia. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.